namanya ini dipakal ini om. Dipakal kak. Dipakal. Namanya ini dipakal ini om. Dipakal kak. Dipakal ini. Kasih kulit kayu om ya. Sampai enggak merembes. Di habis dipakal begini baru dilem bosku. Ini semua ini mau dipakal. Pengecetan dulu om, tarik benang om. Di benang om ya? Full up. Ya, dikit lagi om. Dalam, udah lama. Jalan lagi nih konten om. Itu sudah, bertahap bertahap. Semangat terus kita ini om. Semangat ngerjain perahu. Lama sudah dan kita ini udah merasakan tarikannya ompel om. Sabar dulu sabar. Oke. Rapi sudah lah. Tarik benang ya kan. Oke. Mantap banget. Ya kan. Dikit lagi serasa di fiber ini hasilnya nih bosku. Ini dan aja malam ini air udah tinggi kan ya, kasih stiker aja ini bos, tulisan-tulisan apa kayak kan. Gimana bos? Rata kah? Kalau tarik benang memang harus tarik benang begini bos. Ya kan? Rapi. An. Mantap kan? Mantap guys. Oke bosku, hari ini kita mulai pengecetan. Kemarin kita cat di luarnya, sekarang mulai cat di dalamnya. Nih, warna merah biru, biru muda, biru dicampur putih. Ini tukangnya nih. Halo om tukang. Halo. Ah, ternyata om Deddy udah mancing nih om. Udah om. Oh lagi baikin perahu ya om. Baikin perahu nih, mesti perbaikan. Iya. Ini kemarin banyak yang dipakal sudah ini bosku. Iya kayak kemarin begini gini. Bakal ya kan? Baru di lem epoksi ini tambah lepeh, mungkin harus dua kali biar kuat. Lepehnya baru satu aja nih dibuat lantainya. Oke bosku,